Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet nih. Ini udah cukup lama banget. Kita hampir mau 1 bulan nih gak ketemu. Ini kurang lebih ya 24 hari atau 25 hari lah kita gak menyapa teman-teman di YouTube channel Febriana Helmet nih. Jadi karena banyak banget kesibukan di toko dan gak sempet untuk konten dan ngatur waktunya, jadi kita sempetin hari ini untuk konten dan ngebahas helm limited editionnya ini dari KYT. Mungkin udah banyak banget sebenarnya yang bikin video entah unboxingnya atau review, road reviewnya atau apalah itu. Tapi kalau kita nggak ngebahas, kayaknya kurang seru nih. Jadi di sini gue ada dua helm untuk KYT TT Course, Phenom dan Carnage ini. Kira-kira kalau teman-teman suruh milih di antara dua helm ini, teman-teman bakal milih yang mana nih? Pilih Phenom atau Carnage? Kalau gue sih kayaknya cukup berat kalau untuk harus milih di antara dua ini. Tapi kalau emang benar-benar harus milih satu, gue pilih ini aja. Nah, jadi teman-teman pengen tahu alasannya kenapa gue pilih Carnage aja dibanding Phenom ini. Jadi teman-teman tahu untuk helm ini limited edition. Jadi hanya ada 999 piece di Indonesia atau di dunia nih. Kayaknya sih di Indonesia aja. 990 piece di Indonesia. Soalnya di luaran itu, di Thailand, di Filipina, udah ada. Dan, tapi untuk di luar sana gue nggak tahu ada limited edition atau enggak. Tapi yang pastinya di Indonesia ini limited edition. Dan harganya banyak yang bilang gorang-goreng. Kalau bahasa Sunda goreng itu jelek ya harganya. Nah, jadi kenapa gue lebih milih Carnage dibanding Phenom? Cukup banyak sih, cukup simpel alasannya. Jadi kalau untuk motif Phenom ini sebenarnya nggak hanya di TT Course ya. Jadi sudah ada di Ketu Rider untuk KYT dan di helm HJC ya. HJC itu udah ada Phenom 1 dan Phenom 2. Jadi kayak kesannya udah banyak variannya. Nah, tapi untuk Carnage ini baru ada di KYT TT Course untuk KYT. Nah, mungkin kalau untuk helm lainnya ya paling nanti HJC pasti ngeluarin. Karena emang HJC juga kerjasama sama Marvel. Tapi setelah ini kira-kira motif apa lagi nih? Kalau teman-teman ada bocorannya nih yang punya, bisa share di kolom komentar ya. Sebenarnya waktu itu gue pernah lihat ada motif Deadpool. Ada motif Deadpool, cuma belum tahu nih kira-kira kapan bakalan keluar untuk motif Deadpool. Kita tunggu aja nih untuk motif Deadpool-nya kapan kira-kira keluar. Ya kalau teman-teman suruh milih di antara dua helm ini, kira-kira bakal pilih yang mana? Kalau gue sudah jawab tadi, gue pasti pilih yang ini, Carnage. Lihat dari belakang keren banget. Dan emang kalau dilihat serem, Phenom tuh lebih serem memang kelihatannya. Caranya gigi-giginya serem banget sampai ke atas-atas. Kalau Carnage ini hanya di samping aja. Jadi dia kayak senyum, senyum mengerikan. Tapi untuk Phenom ini dia sampai ke atas-atas. Matanya nih, Phenom. Untuk visornya pastinya langsung dark smoke. Jadi teman-teman nggak usah beli lagi. Dan tanpa visor clear ya. Dan untuk titik course-nya yang gue punya adalah size M dua-duanya. Dan pastinya ini sudah support kacamata dan support slot intercom. Jadi kalau teman-teman mau pasang intercom, dia sudah ada untuk tempat dudukan speakernya ya. Dan yang gue punya ini nomor serinya 032 untuk yang Phenom. Dan untuk yang Carnage ini nomor serinya 215. Ya kalau teman-teman mau order ready di Febriana Helmet, masing-masing tinggal satu piece. Jadi tinggal satu piece aja. Ini barang limited edition, cocok banget kalau teman-teman mau koleksi untuk seri Marvel. Tapi sayang untuk Captain America kita kemarin sudah habis ya. Mana sempat masuk lagi 2 piece dan sekarang sudah sold out. Untuk helm KYT TT Course Captain Amerikanya. Keren banget ya dua helm ini. Ini siapa yang udah punya? Pasti banyak banget nih yang udah punya untuk Phenom dan Carnage-nya ini. Pastinya, soalnya nggak hanya kita yang punya. Nah, untuk teman-teman bisa cerita-cerita nih dapat harganya berapa untuk Phenom dan Carnage ini. Soalnya ya harganya lumayan tinggi sih di pasaran. Kita juga ya jual ngikutin pasaran aja. Ini kalau ada yang mau tahu harganya nanti bisik-bisik aja ya. Tahu harganya. Seperti gue bilang tadi, size-nya hanya size M. Dan gue bingung entah tahu kenapa dari kemarin banyak size-nya itu M. Mulai dari Captain America. Yang gue punya ini Phenom dan Carnage, size-nya M juga. Kemarin sih sempat dapat yang size L-nya, satu piece juga. Langsung keluar. Tapi kalau teman-teman mau ganti busanya, di kita ready. Tapi ya ready-nya tinggal size M aja.
Oke, mungkin videonya itu aja, teman-teman. Untuk seterusnya doain kita, dukung terus channel Febriana Helmet untuk bisa terus menyapa teman-teman dan memberikan informasi seputar dunia perhelman. Karena bakal banyak banget nih helm-helm baru nih. Infonya ada GPR Tech Street, terus ada NJS JX1 motif baru juga, dan ya masih banyak lagi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.